Jangan lupa untuk selalu top up di Koda Shop dengan cara klik link yang ada di deskripsi di bawah. Lanjutkan dengan browser apa saja dan kalian akan langsung menuju website Koda Shop seperti ini. Dan kalian tinggal memasukkan ID dan server ID kalian seperti gambar ini. Pilih nominal dan pilih metode pembayaran yang cocok dengan kalian. Klik beli sekarang dan pastikan ID sudah sesuai. Selesaikan metode pembayaran dan enjoy. Oke teman-teman, balik lagi di game Mobile Legend Adventure dan selamat datang di The Morsel. Oke, kita langsung aja teman-teman. Di video kali ini ku mau gacha, kita udah lama gak gacha. Dan kali ini di server original atau server global ada Endless Darkness teman-teman ya. Nah, nanti kalian tulis di kolom komentar, "Bang, mainin Endless Darkness dong." Tapi kalau misalkan kalian nggak pengen, aku nggak akan buatin Endless Darkness ya. Kita akan ganti dengan video yang lain aja. Nah, Endless Darkness ini sedang hadiah utamanya teman-teman adalah skinnya si Silvana teman-teman ya. Kemarin itu ada skinnya si Lancelot, Kagura dan juga Karimet, tapi ku nggak ambil. Jadi ku masih punya duitnya, no, ada 4.000. Sedangkan si Silvana hanya butuh 3.000. Nah, pertanyaannya, kita beli nggak nih? Nah, tunggu dulu, masih ada Hayabusa sama Selena ya. Kita ambil si Selena, soalnya Selena GG kan. Bagus. Nah, Silvana ini masalahnya juga GG teman-teman. Jadi kemungkinan bakal kuambil, tapi tenang aja. Karena kita mau gacha teman-teman. Oh ya, sebelum itu kita gacha teman-teman, kalian boleh join guildnya The Tusken ini ya nih. Nah, join guildnya The Tusken ini teman-teman, di sini ID-nya kalau kalian mau join. Aku udah sempat nggak bersihin, banyak yang nggak login teman-teman. Jadi kurang lebih bisa 10 orang di sini. Nah, ini udah ada yang join nih. Nah, kalau gini bakal ku accept teman-teman. Jadi kalian masuk aja teman-teman ya. Aku bakal accept kok, tenang aja. Kalau selama masih ada slot ya, semoga aja. Oke, langsung aja kita ke Wishing Shrine. Ini dia. Soalnya aku guild war agak kesulitan kalau banyak yang nggak login ya. Jadi guildku sering kalah. Rangga sama kayak. Apalagi nanti ada event yang membutuhkan banyak anggota ya. Semakin banyak ininya kontribusinya ya. Jadi kalau yang buat sering main ya, kalau yang buat jarang main mungkin nanti akan ku beresin lagi untuk yang lama-lama nggak login gitu ya. Oke. Pertama-tama kita gacha gratisan dulu aja langsung di sini, gambar ngasal dulu sebagai pembuka. Aduh nggak ada suara. Sebagai pembuka gambar ngasal dan kita pasti dikasihnya masih ampas dulu. Nggak apa-apa. Tenang aja, masih awal. Aldous. Oke. Nah, sekarang kita akan buka komentar video kalian. Boom. Double Savage ini gacha paling mantep sih, Double Savage ya. Bang, next gambar helmnya Date Masamune dari Basara. Basara, tumben-tumbenan. Oke, thank you Mozi. Jangan lupa untuk komentar di video ini juga teman-teman untuk next gachanya ya. Tak kecil. Date Masamune, topinya ya. Helmnya. Oke, helmnya seperti ini teman-teman. Agak bentuknya seperti peluru kayak Patrick ya. Terus ada gambar bulan sabitnya atau ininya panjang seperti ini ya. Oke, boom. Pertama-tama kita akan gambar lancipnya dulu. Ya, jadilah ya. Set, nah, wih kayak topi koboi. Nah, set. Nah, wih mirip banget sumpah. Nah, mirip banget, gila. Aduh, itu udah mirip banget loh. Gak dapet SSR, oke gak apa-apa. Masih bisa. Sayang sekali teman-teman, tapi gak dapet SSR. Semangat kontennya, thank you Effendi. Terus selanjutnya adalah next gambar pedang Argus. Oke, Dewi Ratna, pedangnya Argus ya, thank you ya. Dewi Ratna. Pedangnya Argus maksudnya. Tipe dark, pedangnya Argus, boom. Oke, kalian perhatikan pedangnya lurus seperti biasa, tapi ada semacam giniannya, frame untuk pedangnya ya, dan pegangannya. Oke, lancip-lancip seperti itu. Kita akan coba gambar aja langsung. Pedangnya Argus. Kita akan coba, boom, boom, dan gas langsung, let's go. Pertama-tama gambar pedangnya dulu aja supaya nggak makan tempat. Nah, seret, bagian sini ada pegangannya dikit, set, ini ada dikit, set. Nah, ini yang agak panjang nih, set, ini ada tambahan dikit, seret, set, set. Nah, pegangannya, dan oke, jadi please SSR. Wow, gacha kali ini tumben lagi busuk ya.
Aduh, masa belum dapat SSR. Oke, aduh, pancing dulu. Gue pengen lanjut gacha Silvana nih. Kalau dapat kita langsung beli ininya aja deh, langsung beli skinnya deh. Jawabannya, gambar monsternya Zaz pakai teori hormat. Oke, gambar monsternya Zaz ya, aliennya ya. Oke, kita cek dulu aliennya. Oke, pakai teori hormat. Mana Zaz? Chaos dan Zaz. Oke, gambar monsternya. Ini dia sih monsternya ya. Seret dan kebuka seperti ini. Oke. Oh iya. Kemarin kita udah ada dapat gacha yang dapat mainin GG ya, monster Zaz ya. Oke, kita coba ya. Untuk gacha Silvana nih, spesial nih, spesial. Pertama gambar kakinya dulu. Set. Kakinya ada 4. Nah, kakinya udah. Set, terus ada gerigi-geriginya kan? Nah, terus ada buletannya. Nah. Terus ini ada gigi-giginya. Terus ini ada semacam tambahan besi-besinya lagi dan hormat. Kenapa ini kok kita gacha kali ini busuk banget? Ya ampun. 70. Aduh, sekali lagi. Enggak apa-apa. 0 SSR 30 kali gacha. Kemarin dia dikasih double savage kali ya. Ya jangan yang burik juga dong. Semua gambar helmnya tuh ketutupan muka. Hands, gambar Henshin belt Kamen Rider Zio. Oke, thank you Farel Aditya. Ku nggak nonton Kamen Rider sayangnya ya. Tapi kita akan coba lihat aja bentuknya Zio. Oh, belt. Gila. Oh, yang ini. Oh, aku pernah lihat. Ya. Zio. Ini baru ya? Kamen Rider baru ya? Beltnya gila, beltnya susah sekali. Tapi kita akan coba teman-teman, gambar pertama buletan dulu. Set. Nah, buletan lagi. Dan buletan yang agak lebih gede. Set, ini buat masukin kartunya. Sama gak sih sama kartu-kartu ini? Terus ini buletan. Set. Let's go. SSR, please. Ayo. Please, kali inilah. Astaga. Wah, gila. Gacha apa-apaan ini. 80, 20 kali lagi kita bisa dapat Silvana lagi ya. Apa kita gas lagi? Harusnya sih pasti dapat ya abis ini ya. Harusnya sih pasti dapat lagi teman-teman. Next gambar Yuella dari Genshin Impact. Nih, next gambar Yuella dari Yula, mantep. Sesuai dengan namanya ya. Yula. Genshin. Oh, oke. Okay. Oh. Luar biasa. Genshin Impact. Nah, kita gambar rambutnya dulu. Set. Nah, terus ini ada ikatan kepalanya ya. Ada bandonya teman-teman ya. Seret. Dan rambutnya agak panjang ke bawah. Dan ini dia. Lagi senyum Yuella-nya. Terus ada matanya sebelah doang. Dan kali ini, ayolah kali ini. Ay, gila. Berapa nih? 4,5 kali 3 teman-teman. Ada 9.000. 13.500 gagal. Sekali lagi. Terakhir. Genapin 100. Kok gue senyum. Gue pilih Freya karena udah gas dong Freya. Gila. Awaken mantep. Pedangnya Link di MLBB. Oke. Link. MLBB Link. Wah, gacha kali ini kenapa ya kita ya? Gak wangi banget teman-teman. Padahal sore. Apa gak boleh gacha sore kali ya? Gacha sore burik kali ya. Pedangnya Link yaudah. Oh Link kita udah pernah. Oke, gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Pedangnya Link itu simple banget teman-teman. Panjang seperti ini. Set. Udah. Udah gitu doang. Ininya nyala pedangnya ya. Pedangnya nyala. Let's go. SSR kali ini lah. Please. Silvana. Bahkan bukan dikasih Silvana. Gacha ke 100 gak dikasih Silvana. Tapi kita dapat Silvana teman-teman. Yaudahlah. Syukuri. Aduh. Wah, dikutuk muntun banget nih abis dikasih Savage. Habis dikasih seneng-seneng langsung kita dikasih beginian. Oke, kita akan beli skinnya Silvana. Boom. Let's go, welcome Silvana. Silvana kok butuh berapa lagi ya buat awaken ya? Ntar kita coba cek. Tunggu dulu. Tunggu butuh 4 1 korban bintang 8 plus juga plus Silvananya 1
3 lagi berarti ya. Tadi dapat 1 ya, 3 lagi. Bisa. Sayangnya tapi Silvana belum masuk ini sih ya. Silvana belum masuk pro versi summon. Kalau udah masuk langsung gas. Hayabusa udah masuk. Berarti apa tunggu ini reset nanti ku bakal awakenin ya. Lihat nanti ya. Oke, teman-teman sorry banget teman-teman kalau misalkan video kali ini gacanya ampas. Kita kan review bintang 5 yang kita dapat pada video kali ini ya. Aduh ini. Sayangnya ini gacha terampas ya. Padahal ku ingin memberikan video gacha yang seru. Dapat dikureng. Kita akan review hero yang kita dapat teman-teman ya. Pertama-tama kita mendapatkan hero Silvana. Terus udah Silvana doang. Oke teman-teman, segitu aja dulu untuk video kali ini. Aduh, semoga berarti kok kayaknya mesti jangan gacha sore-sore lagi teman-teman ya. Burik banget. Nanti kita akan gacha next teman-teman. Aku tunggu waktunya agak lebih enak aja ya. Kok udah gini jadi lesu gachanya gara-gara burik. Oke, terima kasih teman-teman buat yang udah menonton. Jangan lupa klik tombol follow Instagramku di @morganlores. Dan jangan lupa klik subscribe di channel Domorsel ini ya. Biar subscriber di channel ini bisa nyentuh 100.000 teman-teman ya. Tinggal sedikit lagi jadi kita bisa nyentuh 100.000 bareng-bareng teman-teman. Oke, kalau gitu terima kasih buat yang udah menonton. I'm gonna see you in the next video. Bye-bye.